اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
iman. Sebab apa bila sebut nasta'in boleh?
maknanya boleh dah rasa pusing. Sebab bila sebut nasta'in, dia jadi nas. Nasta'in. Tak, dia jadi nasta'in. Comel. Tapi, bila sebut mustaqim, dia jadi mus. Jadi mus. Okey. Jadi saya buat anda yang mungkin sebab kita terbawa dengan sok kat depan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Okey, bukannya sok. Ya. Baik, dia ada beza makhraj ni. Ya. Baik, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita sambung untuk sambungan bacaan tafsir Al-Quran. Muka surat 10 kan? Muka 10. Hari ni ayat yang ke 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an dari situ ingat liqa, qa bukan liqa, bukan liqaumihi, liqa sebut betul-betul qa, kan? Musa liqa, liqaumihi, bukan yang liqaumihi, ha? Biar dibeza sebab qa bila datang bunyi dia qa, bukan dia ka, kan? Kalau ka dia jadi waka, kan? Baik, itu nama dia. وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ يبين لنا ما هي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتحة
Fakir di jalan apa? Ya, ya, insya Allah. Baik. Ini kita daripada di sini lah. Mulai dari sini lah. Tapi saya soalnya, insya Allah. Setakat boleh kan? Ya, wali pahala. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alim qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna hudwa. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Nabi besar sakitlah Al-Quran ni dengan seindah-indah suara wa'al muski kalau iman boya itu berguling dia macam kami tu kita boleh ada lagu dia baru lebih dah lebih happy insyaAllah baik. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول هذه بابا بني إيا بنا إيا هذه بابا بني إي بنا إي هذه حتى بني سا بنا أو قال إنه يقول إنها بقرة قال إنه يقول إنها بقرة بقرة قال إنه 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 يقول إنا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. زور dari zahiri tak jadi bulat pun tu fa'i'ul launuha tasurrun nazirin nazirin jadi bukan fa'i'zu InsyaAllah kita tengok sekejap, kita mula kaji sekejap dan dia tiga minggu dah hingga ni InsyaAllah. Baik, minggu sebelum ni kita telah melihat kepada maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Yang dah mari memang terlepas untuk hari. Masa itu tak lama lagi. Kita akan tengok. Baik. Yang biasa kita jumpa dalam wakil qala ma'asli Musa ma'asli mu dengan sa ma'asli liqawmihi situ liqawmihi inna situ ma'ab tu ma'asila Tawilah
atau tidak. Sebab apa? Selepas daripada hak dhamir, terdapatnya ia kecil yang berkalimat. Dari situ maksilah qawilah. Baik. Berikut kaedah dia ialah, selepas daripada hak dhamir, terdapatnya huruf hamzah. Selepas hak dhamir, terdapat huruf hamzah. Tapi untuk memudahkan, minggu yang lalu saya telah beritahulah, dalam penulisan Hasan Usmani, kita boleh bezakan dari segi tanda-tanda dia. Okay. Kalau kita dah ingat, hak dhamir bertemu apa, jadi maksilah tawilah. Cukup dengan kita melihat pada tanda sahaja. Okay. Bila ada tanda ya ataupun waw kecil, ya kecil ataupun waw kecil yang bertanda mat. Okay. Situ tengok, ya kecil bertanda mat. Bila ya kecil ataupun waw kecil bertanda mat, itu menunjukkan maksilah tawilah. Bacaan dia panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey, boleh setelah. Ya, yeah? Baik. Yang ni pun semua tahulah, inna jadi wajiban, wajiban gunnah. Baik. Tapi pada atadbahu, atadbahu. Jadi apa tu? Nu sakinah bertemu ta. Ikhfa hakiki. Ha? Situ cara dengung pun kita boleh bezakan sebenarnya lah. Bila ikhfa, kita dengung dia seolah-olah. Seolah-olah ni, bukan saya kata NG. Seolah-olah terdapat NG di situ. Okay, kita letakkan NG di situ. Tapi jangan kata ada NG pula. Karena Quran tidak ada NG. Seolah-olah. Untuk mudah kita nak faham. Sebab tu dengung dia, dia akan bunyi bukannya kita tidak angkat lidah lagi. Okay? Sebab apa? Tujuannya ialah untuk kita ikhfakkan. Ikhfak ni maknanya sembunyikan. Okay? Baik. Jadi kita tak tahu berhubung selepas daripada penulisan kinah tu apa. Itu menunjukkan kita sembunyikan. Kita tak tahu. Okay? Berbeza dengan dengung idrak. Berbeza dengan dengung idrak. Nanti kita akan jumpa dengung idrak. Baik. Di situ atas bahu jadi ikhfa hakiki. Baik. Sini pula. Qalu atattakhizuna. Qalu atattakhizuna. Jadi mak apa situ? Mak? Mak wajib ke mak jahil? Mak? Mak jahil. Mak jahil. Apa biasa majak ayat dengan mawaji? Satu kalimah. Huruf mak dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Jadi mak, mawaji. Okey? Kalau huruf hamzah, huruf mak dengan huruf hamzah, kalimah yang berbeza. Huruf mak adalah kalimah yang pertama. Okey? Huruf hamzah adalah kalimah yang kedua. Dia jadi mak, majahiz. Itu beza dia. Okey? Kalau mak wajib, dia berada dalam satu kalimah. Huruf mak dengan huruf hamzah tadi berada dalam satu kalimah. Tapi yang ni berbeza. Qalu satu kalimah. Okey? Atattakhizuna satu kalimah yang lain. Jadi, huruf hamzah berada pada perkataan atattakhizuna. Huruf mak berada pada perkataan qalu. Situ beza. Okey? Baik. Okay, kita pergi lagi pada okay, baik. Perkataan huzuwa, kita pergi di situ dia akan jadi mak apa? Mak iwa. Oh, nampaklah dia kata alhamdulillah. Tanda apa? Tanda tanwin. Bagi dua di atas. Okey. Fathain. Okey, baris fathain. Bagi dua di atas sahaja yang akan menjadi mak iwa. Iaitu kita buang satu baris, tiga satu baris dengan meninggalkan bacaan dua harakat. Boleh tak? Mari kita baca situ dengan dua harakat sebab dia menjadi hukum mad iwak. Baik. Okay, seterusnya kita pergi pada yang ini tak ada apa-apa sangat. Okay, qala a'udzu billahi an a. Jadi apa tu? An akuna izhar halqi. Okay, cara kenal dia
Nun sakinah bertanda sukun. Izhar halqi sahaja yang nun sakinah bertanda sukun. Dengan satu lagi yang kita sebut itu apa? Izhar mutlak. Ha, yang itu untuk perkataan tertentu sahaja. Okey? Ha, yang dunia ya kinwanun sinwanun bunyanun. Okey? Ha, yang itu kita kena ingat tu. Okey? Baik, ada berapa kalimah? Ada empat kalimah yang menjadi izhar mutlak. Ha, perkataan izhar mutlak. Okey? Ayat itu memang dia dah ditentukan ada perkataan itu. Padahal kalau ikut hukum asal, nun sakinah bertemu dengan ia, dia akan jadi idgham. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Patutnya dia nun. Tapi untuk perkataan ini dia nun. Sebab apa? Dia telah dimutlakkan izhar dia. Okay. Dunia ya kinwanun sinwanun bunyanun. Nah, semua tu nun sakinah bertemu dengan ia. Okay. Nah, tapi di situ dinamakan sebagai izhar mutlak. Dia memang mutlak izhar dia. Okay. Mana kita tak ada nama tu pada kata-kata tadi. Sebab tu pada penulisan kataan yang saya sebut empat kataan tadi, memang atas nun dituliskan tanda sukun. Supaya apa? Supaya kita izharkan. Nah, sebab tu nak kena izhar di mana ada tanda sukun. Okay. Menyamai juga dengan siapa ru'iyah? Hukum mim sakinah. Okey, hukum mim sakinah utama. Kalau atas mim ada tanda sukun, nama dia izhar syafawi. Ha, eh, ingat situ. Ingat tanda dia. Ingat tanda sukun? Okey. Okey, kalau dah ingat selepas diruh apa-apa pun, ingat tanda je. Ingat tanda atas nun sakinah dan atas mim sakinah terdapatnya tanda sukun. Dia jadi izhar. Bacaan dia zahirkan bunyi nun, zahirkan bunyi mim, dan kita kena baca secara jelas. Dia tak boleh dengung. Okey, ha, baca dengan nyata, kita tak boleh dengung. Okey, macam lepas tu kita akan baca an akuna. Kita tidak akan dengung lah. Ha, tidak akan berlaku dengung situ. An akuna. Mana jelaskan bunyi nun an. Angkat lidah ke langit. An akuna. Okey. Nah, mana tidak akan berlaku dengung? Dah. Ha, kalau kita tidak dengung kau, jangan di situ. Ha, jadi macam mana? An akuna. Ha. Okey. Ha, tak boleh dengung situ lah. Ha, sebab dia menjadi izhar halqi. Baik. Baik. Minal jahilin. Jahilin. Jadi? Ma'arif lisus. Okey. Baik. Apa dah nak kaji dah malam ni ni? Eh? Tak apalah, kita nak kaji supaya jelas. Baik. Seterusnya ya. Qalu du'u lana. Qalqala. Sughra. Ingat huruf qalqala? Ingat lagi dah huruf qalqala, ada apa huruf qalqala? Ada? Oh, jawab lagi tu senang tu. Oh, lepas tu. Lebih bebas dia. Ha? Laju sebut tu senang. Tak kena orang. Allah Allah. Ha? Huruf qalqala ada? Lima. Okey? Ha, ada lima. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey? Sekiranya di atas huruf-huruf tadi memang terdapat tanda sukun, dia jadi qalqala sughra. Okey? Akan tetapi jika di atas huruf-huruf qalqala dan huruf-huruf tadi itu qaf, ta, ba, jim, dal tadi asalnya berbaris tapi disukunkan kerana waqaf, dia akan jadi qalqala sughra. Okey? Contoh mudah dalam surah al-falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Masad. Oh, jujur. Eh, jujur surah situ tu qalqalah kubra. Itu contoh. Contoh untuk kita nak tengok qalqalah kubra paling banyak. Eh, dia berakhir dengan qalqalah kubra, surah-surah tadi. Baik. Okay, kita pergi kepada jadi sebenarnya perkataan yubayyin lana.
Yubayyin lana. Jadi bila guna? Ha, ini apa? Bila guna, jangan sebut bila guna saja, jangan sebut untuk ini orang. Tak, kena sebut juga ini orang, kan? Okay? Sebab tu dia letakkan tanda syabda. Okay, tanda syabda atau lam tu supaya apa? Supaya kita gilangkan lam tu ke dalam nun. Memasukkan lam tu ke dalam nun. Tetapi tidak didengungkan. Bila guna tanpa dengung. Idgham tapi tanpa dengung. Apa tu nama dia? Idgham bila guna memasukkan tanpa dengung. Okey, mari kita baca. Qul lana rabbaka yubayyin lana Lafaz masuk dalam tu? Masuk. Okey. Nah, tapi dengung tak? Tak dengung. Jangan pula ingat tau. Sini ramah ni yang gantung. Yubayyin lana. Jika gantung tu bukan dengung. Kalau dengung punya dalam hidung. Okay? Tapi tak punya dalam hidung. Ingat, gunung berlaku dalam hidung. Ni dalam orang hidung ni. Di situ gunung. Okay? Tapi kalau dia buat, kalau dia baca, yubayyin lana. Yubayyin lana. Yang tu bukan dengung, dia panggil gantung. Okay? Baik, sedangkan di situ bila gunma, ya, baik, habis kita pergi kepada kata baik. Di situ ada satu kalimah. Qala innahu ya, jadi maksilah qasira. Jangan kena. Huruf hak qome ha hasibu tu. Hasil berhabulah tu. Okay. Selepas dia selain daripada huruf hamzah, dia akan jadi maksilah qasirah. Itu kaedah sebenar lah. Sekapa tu kaedah sebenar. Tapi cara nak kenal, macam saya beritahu tadi, tengok sahaja selepas daripada hak omir, sekiranya hanya ada waw kecil ataupun ya kecil saja tanpa tanda mat, dia akan jadi maksilah qasirah. Baca dia dua harakat sahaja. Okay. Baik. Kita pergi lagi pada okay, yang ni sama juga. Baqaratun la. Ah tu tanwin engkau tu. Tanwin bertemu lam. Gila bang. Gila guna tadi nun sakinah bertemu lam. Yubayyin lana nun sakinah bertemu lam. Okey. Innaha baqaratun la tanwin bertemu lam. Ah situ beza. Tanwin dengan nun sakinah. Dah, tapi hukum dia sama. Beza nun dengan tanwin. Hukum sama. Okey, sebab apa? Nun sakinah dengan tanwin sifat dia sama. Sebab tu dia akan mengeluarkan hukum yang sama. Okey? Baik. Kita pergi balik. Pergi kepada la faridun wala idgham. Ya, situ idgham digunakan pula. Ataupun idgham ma'al guna. Okey? Baik. Seterusnya bikurun'a. Kalau tadi kita melihat kepada nun sakinah yang ada tanda sukun. Bikurun'a. Jadi izhar halki. Tengok tanda. Kalau dah ingat huruf selepas ni huruf apa? Nak jadi izhar hati, tengok tanda. Tadi kalau nun sakinah ada tanda sukun. Okey? Jelas tak? Kalau tanwin pula, apabila dia berbaris dua di hadapan, tengok bentuk dia 69. Dia bukan 99. Okey? Beza dengan baqaratullah tadi dengan faridullah. Nampak tak? Okey? Nampak tak? Beza situ eh? Tengok. Faridun wa atas dha' tadi tu huruf dha' ada baris dua di atas. Tak? Baris dua di atas, baris depan. Tapi bentuk dia 99. Bukannya 69. 69 apabila dia jadi izhar. Haa, situ.
anak umur nak pula selepas daripada tanwin jadi izhar, ingatkan dia cukup 99 dengan 69 tadi kan, izhar 69. Okey, dan kalau bagi atas bagi bawah pun macam mana? Kalau tanwin bagi di atas dengan bagi di bawah, lagu mana pula? Nak tahu beza dia? Dia selagi. Okey, selagi. Tahu selagi lagu mana? Ingat lagi selagi ni tak selagi. Ingat lagi tak? Kena ingat tak? Oh, jom test kat sini. Nak ingat pun tak ada orang. Ya, dah. Dah. Kita ke kau pun dia sama macam dia dah. Okey. Ini selagi kiri. Ini maksud selagi. Bagi atas, bagi bawah ni sama. Okey. Berbeza dengan kalau dia jadi ikhfa' ataupun idgham. Kenapa tak? Kenapa tak beza dia? Kau ni, dia sama. Bukan tempat dengan ekor, sama. Okay, kau ni? Kau ni lebih kepala. Apa orang lebih ekor? Haa, situ. Baik, biar nampak beza ni. Yang kau ni, idgham dan ikhfa. Okay, yang ni untuk tanda idgham dan ikhfa. Yang ni untuk tanda izhar. Okay, dia nampak situ. Dan boleh. Dia dah ada. Ingat situ lah. Dah ingat dah hukum apa dah hukum izhar ni. Kalau zaman-zaman zaman-zaman sedang dalam saya tak tuan-tuan ada pedang kan. Kita ingat kita dengar pada Ar-Rahim Kha'ahu. Lepas tu suruh sebut hukum dapat dia nak sebut. Pasal aku kenapa begitu? Daripada dulu siapa kena ni? Hukum dapat Allah Izzah Ar-Rahim Kha'ahu. Dapat tu kenapa? Tak tahu. Kau tu jawapan dia. Dah. Sama macam kita kenapa? Huruf-huruf ikhfa' lima belah. Ha? Ada dua besi. Ha? Satu dia zasad, daqafasik, daqazik, syazik. Kita nak kenapa lima belah hukum. Ada yang tunggu wajah sebab nak suruh bunyi dengar. Ya jangan deh sada jizo sodako fataku totozo syazun. Dua besi tu. Pasal ini kaji gambar kita tengah gambar guru. Nah, jadi boleh lah kemanya. Dah. Ingat tu guru ikhlas boleh ngaji. Ingat tu guru muka dan boleh ngaji. Nah. Selama ngaji muka dan ni ah besi bawa bismillah sada bawa bismillah fatalah ada rabbih maratarabbih fatama. Ha, ngapa? Gitulah kita belajar ngaji. Siapa bisa dikurang? Tak. Tapi dalam ikhlas lah ikhlas. Dalam ikhlas kita mengenal image. Tak. Pembelajaran ikhlas kita kena image. Kita bukan lagi mengeja. Maksud apa kena image? Tengok. Adli bagi atas bunyi lalu. A. Tak ada dah. Adli datang. A. Dulu kita belajar. Adli datang. A. Bawah I depan U. Nak kenal tu kan? Alih tak ada titik, bawah satu titik, tak ada tiga titik, tak ada dua titik, tak ada tiga titik. Dia dulu kan? Okay? Kat ayat jam dulu. Tapi sekarang ni, kita telah ubah. Formula sikit, kita kena melalui tanda-tanda pula. Sebab tu sekarang ni, lebih kepada image. Kita melihat pada image. Macam ni ya? Perlu dah kita dengar betul. Nak ngapa-ngapa huruf. Tak perlu dah nak ngapa huruf. Okey. Alif, Ghin, Ha, Kho, Ain, Ha, Daya. Tak boleh dengar pada waktu. Tengok image. Okey. Betul. Tanwin tadi, kalau 69 dia jadi izhar. 99 untuk idgham dan juga ikhfa. Okey. Boleh. InsyaAllah kan. Dan. Okey. Baik. Ayah ingat situ. Save. Kalau dia nak save tak tahu. Awanun baina. Jadi? Ikhlas. Ya, ikhlas. Ingat dengan ikhlas, dia tidak sama dengan dengan min sakina. Okey? Ayah ingat tu lah. Kaedah macam mana? Kaedah saya kabar dah itu. Ini ulangan, kata ulangan ni. Letak kertas kebing. Kalau kertas lekat pada pipi kita masa kita gelok tu, bukan tu. Bukan ikhlas tu. Yang tu min. Kan?
Kaedah ikhlas, apabila kita letak kertas tepi pada mimpi kita tersebut, awanum baina, kertas tu boleh jalan seterik je. So, ni tebal lah kalau nak tanduk kata kertas. Mak ni tebal, ni tak? Kita tak kan? Okay, kita tengok, awanum, dah lengkap. Ha? Bunyi, num, num, terlengkap. Maknanya betul tu. Okey, itu menunjukkan bibir kita dah setul. Kalau bibir setul, ia akan lengkap, dah pendah berlalu. Betul tak? Situ lain silap. Okey, nah, jangan sama sekali kita menyamai dengan min sakinah. Sebab dia bukan min sakinah, ikhlak. Ikhlak ialah nun sakinah dan juga tanwin. Nah, situ kita kenal tanwin, tanwin tu dekat atas-atas nun tu tanwin, bukan nun, bukan nun sakinah. Itu hukum tanwin. Situ berlaku hukum tanwin, bukan hukum nun sakinah. Walaupun si belakang dia tu nun, tapi bukan nun sakinah, jangan salah faham pula. Ha? Situ hukum tanwin. Okey, tanwin ha, bagi dua di hadapan. Sepatutnya bagi dua di hadapan. Tapi apabila ikhlak, dia akan tukar sebahagian hari itu, satu bahagian lagi kita tukar pada min kecil. Supaya kita kenal, oh, bila ada min kecil ekor ke bawah, min kecil ekor ke bawah, dia akan jadi ikhlak. Sebab apa saya sebut min kecil ekor ke bawah? Sebab ada selagi min kecil ekor ke depan. Ada min kecil ekor ke depan itu. Jumpa dalam surah Yasin. Macam seorang mahu surah Yasin kan? Ekor ambil mata Jumaat kan? Dan jumpa surah lain surah Yasin. Tak. Ada setepak. Ni. Okey. Tanda. Tanda wakaf. Okey. Iaitu mesti wakaf. Okey. Mesti wakaf. Ni. Wakaf. Okey. Saya sebut-sebut tu tu. Ikut makhraj. Untuk buat isu wakaf, wakaf, wakaf. Okey? Sebab kof kan? Wakafah. Jadi wakaf. Dia bukan dia jadi wakaf. Okey? Jadi yang ini wakaf, yang ini min untuk ikhlas. Okey, ada dua jenis min kecil tu. Berarti mana? Nah, takut nanti salam tu tukar pula. Jumpa tanda wakaf ni, mana-mana hati dia dengung. Dia tinggalkan ikhlas. Jai. Ha? Dengan orang jai tu kan? Sebab sebahagian penulisan Al-Quran sekali waqaf atas huruf. Ha, tu tengok Quran baru ni eh. Saya pun tak pastilah macam mana dari segi tashih dia tu macam mana. Wallahu alam, siapa dia yang tashih sehingga Quran tu keluar tak tahu. Tapi Quran baru sekali tengok-tengok hak ni atas huruf, hak ni atas huruf, atas huruf. Waqaf duduk atas huruf. Ha. Okey, ayat tu kita kena check molek lah. Nah. Sebab apa? Sebab tak tutup kau kini ya? Ha? Min, apa ni bentuk min tu? Baik, sikit lagi ya? Okey, ma tu'marum sama qalu du'ulana pun sama. Jadi hukum qalqala. Qalu du'ulana jadi qalqala seorang. Baik, yubayyilana kita dah jumpa tadi. Okey, ma launuha sama qala innahu, innahu jadi innahu jadi maksilah qasirah. Jadi sebab tajuk baru kita kena ulang sikit. Baik, kita pergi pada bawah, bagi bawah sekali. Innaha baqaratun sa. Situ nampak tu bentuk 99. Sudah. Maksud dia pula payah nak ingat. Macam mana nak tahu beza dia dengan yang ikhfa' pula? Ingat huruf sikit dah faham. Huruf dia sikit. Huruf idgham dah sikit. Dah. Ha, nak tahu situ dengan idgham ke dengan ikhfa? Ha? Dengan ikhfa. Okey, faham saya dengar ni. Innaha baqaratun. NG belakang tu kan? Okey? Ha, dengar je bunyi. Oh, dengar NG. Ikhfa tu. Okey? Sebab tu kena ada beza. Innaha baqaratun. Bukannya baqaratun
Ha, yang tu nak masuk sok dalam tanah tadi. Okey. Ha, sedangkan di situ kita sembunyikan, kita ikhfakkan. Okey. Jadi baca alif baqaratun. Lepas tu dah mana nak tu, nak tahu beza. Okey, kita tengok. Ha, tanda 99 tadi dulu, 99. Lepas tu kita pergi kepada huruf-huruf ilbah yang siki. Ingat oh siki. Jangan ingat hal 15. Sebab ikhfak ada 15. On the bank, nak ingat 15. Nak ingat 15, ingat siti, ingat apa? Boleh ingat apa? Ingat apa? Yauman. Ya, wa, min, nun. Selain daripada ya, wa, min, nun, kalau jumpa tanda 99 gitu, selain daripada ya, wa, min, nun, dia akan jadi ikhfak lah. Sekiranya berlaku dan dengung. Faham tak ya? Okay. Kalau tak berlaku dengung, ilbab la ro. Jadi ilbab bila guna. Tanda sama. Untuk tiga hukum tanda sama. Ha, yang tu kita kena ingat kau asyik hukum. Sikit je. Ya, waw, min, nun. Cukup. Okay. Ha, ingat tu je. Okay. Kalau la ro, kita boleh agar dah la dengan ro tidak didengungkan. Tidak ro, tapi tidak didengungkan. Baik. Baik, kita pergi kepada kata air seterusnya. Sofra'u. Mat. Ah, sudah. Ia kena mak wajib tu. Ha? Wajib pun pasir. Ah, sebut benar. Sebut benar. Tapi tukar you tu. Pasir. Tukar you tu. Tapi apa? Cuba agak bagus. Sofra'u jadi mak wajib. Nak sebut mak wajib cukup lah. Dah. Ataupun nak sebut mak mutasir. Mak boleh kau. Baik. Sofra'u tengok. Beza dengan tadi kan? Beza dengan qalu atattakhizu. Beza yang tu. Okay. Di sini kita melihat huruf mak dan huruf hamzah dalam satu kalimah. Sofra'u. Dalam satu kalimah sofra'u. Baca ayat sama je 4 atau 5 juga. Dah anda pun dah tahunya, kita tahulah. Supaya apa? Supaya kita tahu oh ini satu kalimah, yang tu dua kalimah. Baik. Kesannya faqi'ul launuha faqi'ul la. Ila. Betul, idegar lagi, idegar. Tak habis pergi Melayu. Banyak anak lama tau. Tak setahun lagi tau. Tak setahun tau. Tolak-tolak orang kau pergi, tak setahun lah. Baik. Idegar kan? Sebut idegar. Macam tadi sebut wakaf. Jangan sebut wakaf. Wakaf. Tak? Okay? Faqi'ul launuha jadi idgham. Idgham bila gunna. Di situ sebenarnya kita boleh betul makhraj huruf kita. Boleh betul makhraj huruf lah bila kita sebut huruf-huruf tadi itu dengan betul. Idgham bukannya idgham. Idgham. Okey, waqaf bukannya waqaf. Waqaf ada waqaf apa? Dah waqaf tepi jalan, waqaf depan rumah kita tu waqaf. Okay. Ya habis tu kan tasubun nazirin. Okay. Nah, ya tu jadi mak komaria. Mak nazirin. Hari ini syukur. Mak hari. Mak hari ini syukur. Onu tu wajiban. Wajibal gunnah tu. Itu jadi wajibal gunnah. Dan wajibal gunnah ni masyur sangat tau. No tasdik, ni tasdik. Dia tu akan jadi wajibal gunnah. Senang je. Okay. Boleh? Oh, banyak. Banyak nak kena ingat tu. Tau tujuan kenapa nak kena ingat, nak kena ingat. Itu tujuan kita tahsin Al-Quran ni. Supaya kita tahu kat mana nak dengung ilmah, kat mana nak dengung ikhfah, kat mana nak izhar. Itu tujuan dia. Kalau kita baca, kita dah tahu maksud, dah tahu kita baca.
situ akan lari dari segi dengung. Ha. Lama ke bila sekurang? Tak. Tapi betul tak? Ha, situ lah. Persoalannya betul ke tak? Situ persoalan dia. Ha, dan boleh. Ha, jadi di samping kita belajar tafsir, lepas tu belajar pula tajwid, eh? Kita cuba sikit-sikit kita betul lidah kita tu daripada naik ke Arab. Ha, situ. Eh? Ha, pajar reporter tu. Ha, pandang duduk ulang kaji dah malam ni. Eh? Ha, ada persoalan mana ni yang tu ada soalan ke sini surah surah pun ayat 41 pun cuba baca ayat ni ayat ni okey waktu tadi saya kata tanda diamond tu okey tanda diamond dia ada dua tempat je satu tanda atas dan tanda bawah okey. Satunya la ta'manna satu dalam surah Yusuf. Okey, yang tu baik dia tak daya mengatak. Okey. Baik, yang ni dia tak bila tak daya membawa, dia panggil iman lah. Ha. Okey, dia baca lasal dia bagi. Lasal bunyi majriha bukan dia majri. Okey. Tapi ada juga qiraat yang baca dengan majri. Ya, yeah, dia letak tengku panggil bawah. Ada juga. Tapi kita dalam hafsin ni, kita dalam kita baca dengan riwayat hafsin, kita kena baca iman lah. Dia panggil, kita akan baca apa? Wa qala rakabu fiha bismillahi majri majriha ri. Kita akan baca ri, bukannya majri. Okey. Ha? Iman lah. Ha. Kalau dalam surah Yusuf tu dia panggil Ismam. La ta'manna tu kena macam mulut tu dia panggil Ismam. La ta'manna kena macam mulut. Okay. Ha. Dalam surah Yusuf sudah pada daripada buku tadi lah. Okay. Surah Yusuf. Okay. Yang tu baca Ismam kan. Satu tu baca Ismam. Jadi kita kena macam mulut. Bila jumpa tempat tu la ta'man muncung mulu la ta'manna eh dah tadi bismillahi majri majriha dia baca majri eh ah majri majri tadi ismam. Dengar ayat-ayat buat memang sesuatu. Apa nanti nanti kita tak? Okey, ini. Ayat sebelah kan? Ayat sebelah dalam surah Yusuf. Okey? Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Kena muncul. Kita tak ada wow. Tak ada wow situ. Tapi dia letakkan tanda diamond atas. Bukan power. Majriha tadi tanda diamond di bawah ro. Okey, yang tu menunjukkan bacaan imala. Okey, pada kata tak la tak mana yang tak jumpa saya tulis sini. Sikit eh. Okey, tak mana. Okey, tengok situ. Okey. La tak mana ni. Okey, tak mana. Dia letak tanda daimu dengan atas ni. Dia letak tanda daimu di sini. Okey, atas ni ada tanda daimu. Ah, tanda gitu. Okey, yang ni kena isma. Muncul mulut. Dekat ma tu, ma. La tak ma na. Muncul mulut. Dia jadi bentuk daimu gitu. Mulut kita pun keluar betul diamond. La tak mauna. Ha, tak ada wow. Okey, tapi di sini bacaan ismam. Okey, ha, dua tempat tu je lah. Okey, dalam surah Hud tadi imala. Ha? Bismillahi majriha. Okey,
Okey. Jelas aja. Ya, insya-Allah alhamdulillah. Okey. Ya, lain-lain ada? Ya, ya. Ini pasti wakaf. Tak ada wakaf. Napa ada wakaf? Ya, macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, okey. Guna napa yang sama, hanya satu je. Kita kaedah sah tentang nama dia. Hukum ni mana? Ya? Hukum ni nak jadi wakah tu. Dia pada sah tentang sahaja yang kita boleh guna napa yang sama apabila kita berhenti. Okey, kalau berhenti, berhenti berapa? Salah. Okey, dari sekitar cikgu salah. Dari sekitar cikgu ni salah. Eh? Jadi kalau kita nak wakah, wakah. Kalau nak saktah, hanya pada tempat-tempat yang dibolehkan saktah sahaja. Ha, sebab tu kalau tengok dalam surah Yasin sendiri pun, di situ kita kena pilih. Kalau nak wakaf, wakaf dulu. Sebab dia ada dua. Sin dengan qaf lam ya berada pada tempat yang sama. Kenapa tak? Dalam surah Yasin, kita ada baca sama orang. Ada tempat saktah satu kan? Ada resi kecil. Yang? Apa yang ni? Ha? Hazama wa'ala rahma wa salatul mursal itu kan? Ha? Baik. Kita tengok situ si dengan qaf lam ya. Nak ambil mana? Nak ambil mana? Kalau nak sakta, biarlah bacaan kita jelas dengan sakta. Okey? Kalau nak berhenti dengan menggunakan waqaf qaf lam ya, kita berhenti betul-betul. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Yang kita jelas. Nawaqaf-waqaf dia yang kita berhenti sekejap sama dengan nafas yang sama, itu namanya sakta. Hanya pada pada tempat sakta sahaja yang boleh kita buat gitu. Okey, kalau tak dia menyalahi dari segi hukum tajwid. Ha, kata nawaqaf itu, nawaqaf itu. Ya? Yang gini. Bak wakaf ni, kalau kita baca Fatihah lah, kita kata Fatihah lah. Okey, dia sah semayang. Okey, sah semayang. Tapi bacaan Fatihah kita tak sempurna sebenarnya. Semayang sah, cuma dari segi bak Fatihah kita tak sempurna. Faham tak maksud saya tu? Okey, nah, sebab apa? Sebab kita terangkut-angkut je sebenarnya tu. Nak wakaf tak apa, nak wakaf tak apa. Sebab apa kita jadi gitu? Ha? Gaduh. Oh. Pada gaduh, baik sambung dah tu. Ha? Apa yang dia sambung? Ke sebab tahu hukum belakang bagi benda? Dah, kemungkinan dah tahu hukum belakang bagi benda. Mati dah hukum belakang. Ha? Macam apa ni, pembaca berita IT. Kau baca ke arah. Nama dia? Mana Jasma? Ha, saya, hari tu saya call dari IT. Saya kata sebab apa matikan belakang-belakang? Siap apa orang? Orang dah tahu. Nak apa ni? Nak ekor kenapa? Huruf-huruf belakang tu penting sebenarnya. Bagi huruf belakang tu penting. Sebab apa? Di situ kita boleh ekor. Ekor ni, maknanya benda tu nak jadi benda. Nak jadi fi'il ke? Nak jadi isim ke? Nak jadi harfun ke? Di situ. Hukum belakang, pada huruf belakang tu penting. Kalau bagi atas, kita bagi nasab. Okay. Kalau panggil bawah, kita panggil majrur dalam bahasa Arab. Ya situ. Dan sebab tu penting. Sebab tu kalau nak sambung, biar kita pastikan kita betul-betul nak sambung. Kita kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Kalau nak sambung. Okay, sebab tu, jangan terhadap-hadap. Okay? Biasa jaga jumpa imam itu dah. Imam biasanya dia memang kori lah. Kalau jumpa imam itu, saya rasa saya pun terhadap-hadap terjadi makmum. Tapi saya kata bahawa solat, sob. Okay? Sebab apa? Kita meletakkan bahawa dia tu wakaf.
Okay, meletakkan dia tu wakaf. Rasa macam nak sabar kalau nak wakaf. Dah, nampak dia pun panjang mana sangat nampak. Dah, bila dia berhenti tu nampak datang ni. Melekat pada sakta. Okay, kita mengandaikan gitulah. Okay, dah. Jalan-jalan berlaku kalau kita berhenti. Tapi nampak dah berhenti. Berhenti pada bacaan tapi nampak dah berhenti. Jalan-jalan berlaku. Ke gaji-gaji buat gitu. Adik-adik buat? Ada. Jalan lah. Tak. Tapi pada sakta memang kita sengajakan untuk kita duduk tarik nampak. Maksudnya masa kita berhenti, kita duduk tarik nampak. Kita terus dengan bacaan nampak yang sama. Okay, itu pada bacaan-bacaan sakta. Jelah ya. InsyaAllah. Kena jelah hari nampak macam ke rumah ni. Jelah dah. Biasa hari macam semayang solat. Macam semayang solat dia sebab. Itu kadang-kadang. Ya. Kalau boleh kita elok lah. Daripada kita buat kita nak berhenti-berhenti. Okay. Kalau dah wasa-wasa je lah. Kalau sambung-sambung, biar kita pastikan hubung belakang tu bagi dia. Maknanya baru kita nampak sambung. Tapi kalau tak pasti hubung belakang bagi dia, yeah. Sebab tu, jaga-jaga orang sambung pada dia. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in uhdina. Jaga orang sambung. Sebab aku dah tahu nak sambung lagu mana. Okay? Sebab kalau kita baca, ihdina lah. Tapi bila sambung, dia akan jadi nasta'in uhdina. Sebab apa? Situ, hamzah wasal. Pada idina hamzah wasal. Dia bukannya hamzah yang ada bagi. Sebab tu bila sambung, situ tidak ada bagi. Jangan blok, sambung. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Lalu je. Tak. Apa ni maknanya dia tahu pun. Asalnya hamzah wasal ke ataupun hamzah ada bagi. Jeng lagi. Kan? Jelas. Ya, insyaAllah. Maknanya kalau lepas ni kalau nak buat gitu dah ya buat. Dia panggil dok online, dia panggil cacak. Cacak pada baca orang gitu je lah. Baik. InsyaAllah. Lain-lain tak ada kan? Kalau ada kita bawa pada minggu hadapan insyaAllah. Bila lepas yang lain insyaAllah. Wallahualam. Kita maaf banyaklah kalau ada perkongsian yang mungkin agak mengelilukan. Boleh balik kalau dah jumpa benda-benda yang berbeza daripada apa yang saya sampaikan ini. Mari kita boleh bincang. Minggu depan kita bincang balik. Tak ada masalah. Jangan pula menyalahi. Tak, salah orang pun, salah orang pun. Ilmu ni, dia luar. Ilmu ni luar. Jadi kita jadi ilmu ni luar. Jadi kita kena ni lah. Kita kena rai pandangan masing-masing. Dah, sebab kadang-kadang ada yang mengambil kau ini dan ada yang mengambil kau yang lain. Tadi pada kau ilmu yang kita belajar ni dah. InsyaAllah. Jadi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين